suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe, dan tanda lonceng atau share ke medsos agar tetap hadir video baru kesukaanmu. Thank you.
Thank you.
Aku lagi emang, tapi saya sudah. Katanya ini kan, gitu ya. Aku ngeripe, kok jauh.
Selanjutnya Prabu Puspito Kahono menyuruh Patih Walang Gito untuk menyampaikan surat ke Kerajaan Amarta. Adegan kemunculan para punakawan atau empat orang abdi Pandawa yang sedang bersenda gurau, bernyanyi menari juga melontarkan petuah, pitutur atau wejangan yang diselingi humor segar oleh para punakawan yang terdiri dari Ki Lurah Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Untuk Ki Lurah Semar tidak dapat ikut hadir. Thank you.
Raden Abimanyu, salah satu putra Pandawa, yang disuruh oleh orang tuanya, Arjuna, pergi menemui eyangnya, Begawan Abiyasa, untuk menanyakan keberadaan Raden Gatotkaca. Dalam perjalanan pulang, di hutan bertemu dengan dua raseksa yang menghalang-halangi perjalanannya. Maka terjadilah peperangan. Yaki Explorer Channel.